Assalamualaikum guys, masih berjumpa saya Luke Boy, sang tutorial sembarang dan semrawut. Kali ini saya akan mentutorialkan atau mereviewkan bagaimana cara mengendarai mobil-mobil besi ini atau yang sering kita sebut dengan ANOA. ANOA ini terbagi menjadi dua macam, yaitu penggeraknya berapa ya? 6 ya? Ada 3 ya? 6. Ada tiga guys. Yang pertama itu penggeraknya 4 roda, kemudian 6 roda, dan yang satu lagi 8 roda. Itu namanya apa pak? Yang 8 roda? Yang di kompisnya? BTR. Oke, ini contohnya saya kasih contoh dulu. Untuk yang penggeraknya 4 roda seperti ini. Ayo kita lihat dulu. Nah ini rodanya ada, cuma ada 1, 2, 3, 4 kanan kiri ya. Jadi ini namanya apa pak? PHB ya? Ini PHB. Kemudian yang roda penggerak roda 6 ini, ya ini penggerak roda 6 ini yang sering disebut dengan ANOA. ANOA 6x6. 6x6 ini berarti penggeraknya roda ada 6. Untuk lebih jelasnya kita ikuti instruktur itu. Oke guys, yuk. Lanjut lagi ya. Ya, ini langkah pertama yaitu sebentar Pak, saya tutup dulu. Nah, ini yaitu langkah pertama kita gantungnya. Pintunya kita buka dulu, yaitu dengan cara kita kuncinya ini kita tekan ke atas, kemudian kita tarik dengan dibantu. Ya. Ini, oke. Langsung saja kita manjat, langsung nggak punya pakai tangga, langsung aja. Nah. Aduh, guys. Terkoso. Jadi gini pemirsa. Ini rekan saya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Nah, ini namanya Pak Eko. Pak Eko ini jago dalam hal mengendarai ANOA ini khususnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Eko bagaimana langkah-langkah untuk menyalakan atau menghidupkan daripada ANOA ini yang 6x6 dulu. Nanti 4x4-nya kita lihat video yang besok-besok lagi. Oke, langkah pertama gimana Pak Eko? Jadi langkah pertama dalam menghidupkan Panzer ANOA, yang pertama kontak pengapian di kok gak gitu ya guys? Kok gak gitu guys? Ini ayo diputer ayo. Wis. Dionkan ke atas. Oh, mana? Ini ya? Iya, ini. Oh, ini. Putar ke kanan. Ke kanan, ke atas, langkah kemudian kedua, kontak pengapian diarahkan untuk starter ke arah on. Tunggu seger. Ini guys. Sebentar. Nah, ini guys. Nah, ini diarahkan on. 7 Pak, 7. Ini. Nah, itu. Oke. Lanjut, Pak. Selanjutnya kita putar ke kanan lagi sampai kendaraan bunyi. Wah, guys, nyala, guys. Wah, seneng ipol, guys. Wah. Oke. Oh, sebelah kono ya, ayo. Aku sebelah kono ya, ayo. Ya, sebelah kono sih, guys. Oh, yo, guys. Lali, lupa. Nah, ini fungsi dari ini adalah kedudukan daripada senjata yang sering dipasang untuk pengamanan kalau kita sedang berpatroli, mungkin kita melakukan pengawalan. Ya ini senjata ini nanti kita pasang, tapi ini karena keadaan di parkir atau istilahnya apa ya guys, mandek nek gon parkiran, daripada hilang dicopot dimasukkan ke gudang biar aman ya ra. Oke, saya ini masuk sebelah kiri guys. Walalah mubeng Guys, ana TV cilik. Ana TV cilik. TV cilik mbah jenenge apa? Nah, ini posisi kita di sebelah kiri. Oke, sik tak cepetno sik, guys. Ben iso anu, guys. Sik kuat iki yo. Kuat gak yo kene yo. Harus tak gocek yo, guys yo. Sik, guys, lawange ditutup sik yo. Sik tak tutupi sik. Iki iki nutupi mojar. Wah, angelan nih. Nah. Di proteksi guys, di lebono kancing. Oh iya, lawangnya ini dua saat dibuka.
bisa dibuka. Orang percaya? Orang percaya kita tak buka nih. Iya buat men. Oh bisa. Guys. Silir guys. Ini orang bisa dikunci ya. Orang bisa ya. Tutup baik lah. Kok enggak aku malah dasku kejeblas malah rasi ke badan ini. Wes, pancing gue lah. Oke, Pak. Langsung bagaimana? Menjalankan? Iya. Bagi dasarnya menjalankan kendaraan ini sama seperti kita menjalankan mobil mati kita. Ini ada nih, mati guys. Sama seperti mobil biasa yang mati. Kita arahkan tuas ke arah D. Guys, D. Oh, wes. Kita ya. Oke. Handrem-nya kita posisikan ke on. Handrem-nya dinaikkan posisi on. Setelah lanjut itu sama pelakunya kayak mobil, kita lepaskan pelan-pelan remnya biar jalan. Melaku guys. Yang dikiranya aman, nanti saya bisa nyoba. Rubol aja ya guys ya. Kita lihat posisinya kita dari atas ya guys. Kita dari atas guys. Terlihat jalan mobil enak sekali jalan-jalan pakai mobil Anoa. Oke. Oh ya guys, ini harusnya kita kalau menjalankan itu kita biasanya menggunakan helm sing ono kupingnya kayak guys. Ini fungsinya buat ngomong-ngomong antara pengemudi dengan ini apa jenisnya sebelah kiri. Dan komandan ya. Kendaraan ya. Ini saya nyoba perdana ini. Kita tutup dulu pintunya biar enggak silau. Iki. Rasong ini bae ya? Oke, guys. Langkah pertama kita injak rem dulu. Kemudian kita lepaskan handrem-nya. Ini, guys. Tarik yo. Wah, melaku guys. Kemudian kita taruh persenan di posisi D atau maju. Loh, kok putel? Mas ya? Yes. Ini jalan sendiri guys. Gak usah di guys. Langsung jalan. Pelan-pelan aja guys. Yang penting tenang. Untuk CC-nya di ini berapa pak? Kira-kira ini? 12.000an. Wah, 12.000 guys. Wah, kayak pesawat guys. Sepionnya gak ketok guys. Sepionnya cili. Sepionnya burem. Karena udah terlalu lama dijemur. Ini begoknya yang ini ya. Belok aja guys. Alon-alon aja guys. Yang penting selamat guys. Gak ketok kali. Oh iya. Buat arek rekan-rekan, kalau ingin mengendarai ini gampang caranya. Udah satu, jadi tentara. Kebetulan ini saya penugasan di Lebanon. Ya ini. Maaf kalau enggak pakai baju ini soalnya karena pemanasan aja. Pemanasan. Ya cuci-cuci, jaranglah kita menggunakan seragam gitu ya. Kalau pas kerja, dinas, patroli, kita baru gunakan. Alon-alon dulu guys. Lagi di Eagle Roll aku guys. Ada. Terus di Eagle, mandek ya? Direm dong ya? Direm. Wah, remnya. Wah, sip. Kita netralkan dulu, guys. Kemudian tarik handle. Nah, oke. Okay. Itu dulu. Kita bahas ke review-kan lagi besok untuk PHB ya. PHB yang 4x4. Oke. Okay? Sekian dulu.